kabar datang hari ini dari artis Indonesia yaitu Ria Ricis. Perutnya kram saat hamil, Ria Ricis nangis kesakitan. Penasaran dengan videonya? Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Ria Ricis mengalami masalah pada kehamilannya. Perutnya terasa keras, bahkan membuatnya sampai menangis kesakitan. Kondisi ini membuat sang suami Teuku Ryan panik. Ia berulang kali bertanya pada Ria Ricis, apa yang diinginkan untuk membuat kondisi perutnya membaik. Ria Ricis terus mengeluh kesakitan. Ia bahkan sampai bertanya ke janinnya, hal apa yang menyebabkan kandungannya terasa nyeri. Akhirnya setelah melalui diskusi, Ria Ricis pergi ke rumah sakit. Untuk berjalan, YouTuber 26 tahun itu pun dibantu sang suami. Meski meringis sakit, Ria Ricis berusaha tersenyum. Ia mengatakan inilah nikmatnya seorang ibu hamil. Hanya saja, berdasarkan penjelasan di kolom komentar, Ria Ricis sudah dalam keadaan yang baik. Ia menambahkan perutnya yang katanya kram, tanda si dedek mulai besar. Ini adalah normal terjadi. Wah, semangat ya Kak Ria Ricis. Setelah nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.